Di Valorant, untuk bisa memenangkan sebuah match dibutuhkan tim yang baik. Setiap anggota harus bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan sesama agar bisa meraih kemenangan. Dibutuhkan juga chemistry antar anggota agar bisa menjalankan tugasnya masing-masing. Karena itu sangatlah penting untuk memilih anggota yang sesuai untuk sebuah tim. Yang membawa kita ke tim Karang Taruna, di mana semua hal yang gue sebutin tadi itu tidak ada karena tim ini anggotanya ngambil dari orang random dari stream gue. Dengan kerjasama tim yang bisa dideskripsikan dengan video ini, dan dengan moto tim, ngapain menang kalau bisa kalah? Bentar, bagian yang itu dicoret. Dengan usaha yang seadanya, mereka bertanding di mode Premier Valorant. Dan penjelasan dulu dikit, di video ini itu gue akan tunjukin 3 match. 2 match pertama itu cuma buat testing mode, jadi nggak dihitung poin dan hasilnya pun nggak usah dipeduliin karena nggak ngaruh apa-apa. Match selanjutnya setelah itu baru mode Premier yang sebenarnya yang dapat poin. Dan juga gue akan coba buat bikin videonya dengan tambahan voice over kayak gini. Jadi kalau kalian lihat logo ini di pojok kanan atas webcam gue, berarti yang lagi ngomong itu gue dari masa depan. Kalau nggak ada berarti yang ngomong gue yang di stream. Oke, ngerti? Langsung aja kita ke match yang pertama. 5.000 dari Im Hungary, pesan, Wih ngelawan Sosis Kanza. Sosis Kanza. Oh, sistem facet, banned map. Oh, ini BO3. Kita ban Fracture ya? BO3 ya. Kita ban Fracture aja. Iya, yeah, ban Fracture kita. Ban Fracture ya? Udah. Okay, kita langsung milih, oke, kita main Ascend guys. Kasih nama timnya sampai di nama nickname-nya dong. Tim beneran ya, tim beneran lawan tim baru bikin 5 menit yang lalu. Ya, selain baru bikin 5 menit yang lalu, ada stand-in-nya juga. Dan perkenalkan ini stand-in-nya. Seorang pengangguran dari desa Iwagakure, dengan IQ setara dengan simpanse, dan ada rumor katanya beliau itu pelihara jenglot ya. Jot, sampai kalah lu di-kick ya. Siap, aman. Siap, aman. Oh iya guys, kalau kalian mendengar suara-suara aneh, kayak ada suara piring, suara bocor gitu, itu mungkin kalian lagi halu aja, jadi silahkan kalian ke dokter ya. Turut ganggu. Ente, kalau kalah malu-maluin Karang Taruna se-Indonesia. Ya nggak apa-apa. Jasa Karang Taruna buat gue apa? Gue ini membawa nama Karang Taruna walaupun Karang Taruna tidak berjasa bagi gue. Waduh. Lu jaga yang bener cuk, kagak pakai trap. 5 hari gak main cok. Guess I just did it. Enemy down. Main ulti. Prepare for hellfire. Fuck. Guys, gua baru tahu ternyata kalau misalkan musuhnya udah habis semua harus di defuse dulu baru menang. Gua baru tahu itu. Nice. Ya kita kalah abis ini. Ini satu chemistry. Ini tim gak ada kimianya ini. Kalau bahan kimia ini tim tuh borak sih. Orang lain bahan kimia timnya itu emas gitu, perak. Ini borak sih, aduh. Oke guys, dan gue selipin sedikit vote review di sini ya. Jadi ronde ini tuh musuhnya majuin A. Nah karena udah full di smoke dia untuk killjoy musuh. Jadi mending ditinggalin aja side-nya, main retake aja. Nah cuma ini killjoy tim gue bodoh, malah ultinya sekarang. Maksudnya padahal belum plan, jadi kecepatan tuh ultinya. Jadi terpaksa retake-nya seadanya aja langsung lawan, gak pakai ability apa-apa. Dan gue cek angle-nya satu-satu, jadi gue cek health-nya dulu. Baru gue lawan yang garden sama yang di main. Dan kalau musuhnya jumpik dari kiri, kalian tempel ke tembok kanan biar kelihatan musuhnya. Begitu cara nge-clutch, sekian dan terima gaji. Mungkin satu erp orang berkat algoritma saran finansial lubang. Mantap teman-teman, super sekali saran finansialnya. Sekarang saya jadi miskin. Super sekali, kecewa. Ini salahin killjoy ini nih, sumpah ini killjoy pemain pengganti gak bener. Ada yang patuan 5 gue main nih. Killjoy beban. Ya sumpah ini killjoy ya tuh, lihat AFK lagi ya kan. Jot, woi. Ayah, ah. Ibumu sehat? Sehat lah. Oh mantap, semoga sehat selalu. GG guys. Kita bisa apa? Ini epic killjoy. Anjay, KZR on top cenah. Ya udah, selamat tinggal Jot, lo di gig Jot. Ya beginilah guys, main sama stand in guys. No ahlak guys, stand in. Lihat, 7-17-5. 7-17-5, apa juga. Oke, mari sebelum matchnya mulai kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Lu top frag di kick, lu kalah di kick. Aneh banget lu. Intinya di kick.
Ya itu aja intinya. Dari jutaan pemain lain, kenapa dia sih yang di tim gue? Dari jutaan pemain di dunia gitu yang oke mainnya, yang jago, dia yang dapat ya. CT. Beribu wanita kanan yang pernah suka kuakui. Ku main hati. Ku tak bisa untuk memungkiri. Ku main hati. Bang, paket los bang. Main tuh yang fair. Kita tuh meskipun timnya cupu tapi masih sportif mainnya, nggak stream snipe. Oh ya, sedikit konteks aja, ini musuhnya stream snipe gue ya. Jadi musuhnya nonton stream gue sambil lawan gue, jadi tahu informasi segalanya. Makanya gue agak kesel, tapi nggak apa-apa, gue tetap sportif aja mainnya. Stop, buta maksimal anjay. Dan karena musuh stream snipe, lu mau kemana juga musuh udah pasti tahu. Jadi gue nggak bisa plan sih, langsung ketahuan. Kuakui, wih, dibimbing deh. Apa tutupin? Nggak apa-apa. Kita melawan cheater dengan jujur. Karena gue orangnya kan harus menjadi teladan. Soalnya gue mau nyapres nanti. Gue nggak kayak ini orang kan ya, stream snipe ya kan. Meskipun lawan curang, kita tetap bermain jujur. Awas jangan. Throwing di cyber, sumpah gue dihalangin. 80. Spike away, spike away. Tuh mengkiri, ku main hati. Gua dicurangi jadi jago gua. Soalnya gua pejuang keadilan. Jangan lupa coblos nomor 2, karena itu bukan partai saya. Nama lu disebut. Ya, nama gua disebut di doa orang tua gua setiap hari. Udah gak apa-apa, udah sering. Di koper bang. Au. Satu City. Iyalah kan stream snipe udah tahu dia. Dia gak punya orang tua gimana? Ya salah sendiri. Eh, sudah stream set kok masih kalah 5 ronde. Limit guys. Udah masuk. Yoro low. Nge-cheat musuh udah kena kepala gak mati. Yang ngewe tapi Yoronya. Dari TEAMBOMINATUS. Wih, thank you. Pesan Swin for Karang Taruna. Ini musuhnya stream snipe ini, bisa dilaporin nggak? Hari-hari musuh stream snipe tuh, lihat ditungguin loh. Turun jat. Tahan plan. Nanti. Nice. 5745 dari fans killer sakti pesan cemburu ente. Sekarang 18 jadi 7-17. Thanks for playing, your team journey has thanks come to an end. Ya untuk refreshing kita main CSGO dulu menjelang rilis CS2 juga ya. Wah gila jago banget gue pakai klasik. Ya udah gitu doang. Sekarang kita balik ke mode premier beneran. Kali ini dapat poin, guys. Udah nih, oke. Okay. Ayo kita let's go throwing. Kan kalau kalah ya udah gitu. Memang bukan rezekinya. Ya kayak kalian kalah nangis. Aduh. Ini pewer-pewer gua nih main kompe ya kan, main di silver, main aduh kalah ke bandit 13-0 nangis 2 hari ngambek, enggak mau sekolah. Enggak ada trap, mereka maju aja. Ya guys, kalau kita lihat tim musuh cuma ada sentinela itu killjoy, jadi kalau ngeflank itu agak gampang, jadi tinggal kita majuin aja. Dan karena musuhnya semuanya di B-main, jadi kita bisa jepit dari depan sama dari belakang, jadi musuhnya nggak bisa ngapa-ngapain deh. Satu lagi. Nice.
Ya puterin dia udah ke CT. Ya kan sudah ke CT, aku baca musuh cuma males ngomong. Padahal. Oh. Empat terus. Cet. Bimen satu, Hal satu. Konlong. Konlong. Low low low. 120. Nice. Tadi dari mid. Kamera tim. Flashing. Ada flash lagi gua. Gila. Gak butuh. Nice. Gak butuh sepertinya. Dia gak bisa gerak. Backside. Dik. Backside. Main di RT doan tuh. Smoke. Gua pingin bom ini. Aku yang ngepick duluan, aku lu. Ya ini kerjaan kalau udah mati gini guys, kalian pingin bom ini. Jadi kalian membantu teammate dengan crosshair placement. Nice. Pesan. Diadu part 2 gak ada niatan dipublish bang. Enggak ada dolar merah dicoret lagi. Enggak ada niatan dipublish kayak begituan ya. Mending dolarnya masih kuning, mending ini merah dicoret lagi. Nunggu smoke habis gue ulti. Dolar. Mundur. Padol. Aja di mid tadi. Aku liatin dekat. 30 seconds left. One enemy remaining. Di mid. Plan. Ush. Sorry wallnya tadi kurang belok. Ow. Lazar. GG. Ini antara sekali menang atau 3 kali kalah masuk playoff kita. Ya udah gak bisa lagi guys, kita telat. Berarti lanjut Senin. Poin 300 dia juga. Poin gue juga 300. Kenapa gak nomor 1 tim gue? Anak panitia bener ini orang. Dari kemarin loh poin sama tapi dia nomor 1. Kalau gue nomor 148 coba. Nah gini dong, oke kita main guys akhirnya. Lawan tim musuh tuh, Warren. Orang Jepun kayaknya, orang Jepang pingnya 50 ke atas, kita menang ping guys. Yang bikin delay. Musuh orang Jepang tahu gue ada di dunia ini aja, enggak, udah biarin aja. Jepang matahari terbit, oh iya, tirai bambu aja lebih bagus. Matahari terbit kan dimana-mana juga terbit matahari, gimana sih ini. Lah ini smoke-nya gak nyampe. Satu lagi hold. Satu long. Sabar. Cuy, sabar cuy. Kok dia bisa gitu sih mengelak peluru langsung muter badan gitu. Rame ya. Masuk banget. Viper low kayaknya. Main aja lo. Main 2. Masuk. Satu lagi main. Vipernya line up. Nice. Awas line up. Ada wingman. Dia ngambang tapi kok masih kena sih, gak ngerti deh logikanya. Tepuk Viper awas lo kaget. Sebaiknya jangan gegabah, guys. Dalam sok. Sorry, nggak tahu, sorry. Oh, iko mereka. Wee-woo. Min.
Ini melihat dua angle sekaligus dipakai mata bunglon nih. Gak bisa gue mata bunglon, jadi malah jadi burem. Aduh, gara-gara mata bunglon, 120 sky 2 dia. Di atas. Atas mapnya itu. Apa ini? Gue gak bisa denger apa-apa, earphone gue rusak. Oke, udah menang. Lupa gue gak bisa denger apa-apa. Oh begini cara bermain tim tirai bambu. Oke, kita tahu guys, ternyata tirai bambu tidak sejago yang kita kira. Siapa yang mau di smoke? Nah, ini mau di smoke nih. Nah ini mau di smoke nih itu. Sorry sorry, lagi nge smoke tadi. Tirai bambu Cina, enggak Jepang. Tadi kan kita sudah setuju bersama. Oh saya tapi. Lu lagi saya. 40 drop. Spike down B. 5000 dari Hakim. Pesan semangat bang. Makasih Hakim, gua ada ulti. Nice. Bro, ente kok ngeplan di sini pakai ahlak dong ya, gua wallbang dong. Nah sekarang musuhnya miskin, jadi kita bisa pakai judge yang spektral. Ya kan, ronde tadi beli, ronde ini gak ada duit. Itulah pentingnya menabung sejak usia dini, jadi di masa depan kita punya duit. Dari Edvan, pesan Gun AZ. Gang ejet. Ah silau. GG. Mana ini poin tulisan qualified mana nih? Qualified. Yoi guys, kasih nomor 1 lah, tolonglah ini kita menang terus. Ya elah dikasih nomor 25 apa sih? Lihat nomor 1 poinnya sama 400 dikasih nomor 25. Lihat tim stream sniper kemarin mana? Menang di yang gak berguna doang tapi. Ya 78 cupu. Kalah sekali. Menang gara-gara stream sniper doang. Ente gak bisa ngapa-ngapain main beneran.